Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ihsan Agusuma atau Angga Barstar. Jangan lupa untuk subscribe channel IAK Fitness, linknya ada di deskripsi atau kalian cek kolom komentar ya. Karena di sana juga ada linknya juga sudah saya sematkan. Dalam video pagi kali ini ataupun video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit tips olahraga pagi yang sering saya lakukan supaya tubuh kamu itu auto six pack dan berotot secara bentuk atletis ya, tidak besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton videonya sampai habis. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ihsan Agusuma atau Angga Barstar. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau muka saya sedikit kusam ya, karena ini baru bangun tidur. Nah, banyak yang bertanya juga, Bang, kalau bangun tidur nih olahraga yang bagus apa buat jadiin badan? Oke, mungkin karena sudah lama juga saya nggak sharing tentang kegiatan fitness ataupun calisthenics street workout dalam video kali ini, dan mulai hari ini kita balik lagi konten kita yang olahraga. Ya, walaupun diselingi nanti dengan game ya. Oke, jadi sebenarnya kalau bangun tidur ini kita hanya perlu melakukan olahraga ringan saja sebenarnya dengan rutin ya. Misalnya nih, setiap pagi saya selalu melakukan 100 kali push up. Walaupun kalian tidak pernah melihat saya mengupload tentang video kesehatan ataupun fitness lagi di channel YouTube saya, tapi tetap saya melakukan olahraga calisthenics ini secara rutin setiap harinya ya. Jadi nggak ada yang kelewat, baik itu pull up ataupun push up. Tapi dalam edisi olahraga setiap hari yang dilakukan di pagi hari ini, dan mungkin sesuai judulnya juga, jika kalian melakukan rutin olahraga pagi seperti yang saya lakukan hari ini setiap hari ya, selama setahun penuh atau mungkin ya seterusnya sampai kalian tua, itu otomatis badan kalian akan terbentuk secara atletis ataupun sangat berotot ya. Ya misalnya contohnya seperti ini saja lah, kita nggak ambil di gym ya, kita hanya melakukan olahraga rumahan seperti ini. Nah, di sini saya hanya mengandalkan kalau setiap pagi olahraga pagi itu hanya push up saja 100 kali dan crunch 100 kali. Lalu sisanya terserah kalian mau misalnya pull up atau main dumbbell ataupun squat, itu terserah. Tapi gerakan wajib setiap pagi yang sering saya lakukan adalah reguler push up 100 kali dan juga crunch 100 kali. Gimana cara melakukannya? Sangat mudah. Kalau kalian bisa melakukan 25 kali push up, lakukanlah dibagi 4 set. Tapi kalau kalian nggak kuat, ya 10 kali saja. Berarti itu 10 set. Begitupun juga dengan crunch. Kalau kalian bisa 25 kali, berarti kalian buat 4 set. Kalau tidak kuat, ya 10 kali saja. Jadi 10 set. Yang penting totalnya 100 dalam daily workout. Dan mohon maaf apabila program daily workout saya tidak diupload, padahal saya ini udah hari ke-65 sebenarnya, tapi di YouTube baru hari ke-43. Oke, langsung saja kita lakukan olahraga pagi ini supaya ada bukti gitu. Kita nggak bicara saja dengan konten-konten yang nggak jelas kan, kita langsung aja praktek 100 kali push up-nya. Saya bagi 25 saja ya. Mau bersih nggak jadi bro. Oke, let's go. Lalu misalkan banyak yang bertanya, apa sih alasan abang kok suka banget sama olahraga calisthenics ataupun street workout? Saya melakukan olahraga ini karena murah dan bisa dilakukan di mana saja. Ya bahasa kasarnya, ketika kita malas pun kita masih bisa melakukan olahraga. Contohnya chair dips ataupun push up atau crunch seperti ini. Lumayan capek kalau olahraga pagi ya, kita belum makan, masih ngantuk mukanya. Aduh, nggak kontrol muka saya. Bodoh amat, yang penting kita let's go bro. Ini isinya ketinggian, biarinlah. Push up ini fungsinya sangat multifungsi ya bro ya. Jadi selain membentuk otot dada, push up ini kan
pada dasarnya membentuk otot dada. Akan tetapi dia tuh kena juga ke bahu. Dan tricepnya, mana tricep saya nggak kelihatan? Tricep dan juga abs-nya ya. Karena dia dalam posisi plank. Kalian bisa lihat sendiri. Mungkin dalam waktu 7 bulan saya akan mengkeringkan ya. Jadi bukan membesarkan. Saya lebih fokus untuk pengen kering saja karena saya sudah lama tidak berlatih freestyle. Badan saya ini berat banget cuy. Jadi enggak bisa terbang-terbang kayak dulu. Istirahat sejenak ya. Karena seperti biasa di dalam video channel Iksan Angga Kusuma ini di cut-cutnya sangat sedikit karena ini memang flow atau daily workout saya. Tapi ini nggak masuk hitungan daily workout yang 90 hari challenge ya. Nanti saya akan buatkan lagi di video selanjutnya. Ini hanya olahraga pagi yang sering saya lakukan. Jadi buat kalian yang nggak sempat gitu ke gym atau mungkin kerjanya terlalu pagi kan bisa dilakukan setelah sholat subuh ya. Ataupun yang pulangnya terlalu malam ya nggak masalah. Olahraga malam nggak bikin kalian mati kok. Oke, let's go. Pun sudah terlihatan ngepangnya atau sedikit keringnya ya. Karena memang kalau kalian melakukan secara rutin kontraksinya pun akan lebih cepat ya. Kalau saya paling suka di sini nih. Ini sangat kena banget ya. Apalagi kalau di tempat ini alatnya komplit ya. Ini hanya kamar biasa dan seadanya saja karena namanya juga mes ya. Mungkin nanti saya akan buat dips bar-nya yang portable ya, karena di sini belum punya tiang dips ya, baru tiang pull up saja di asrama ini. Jadi saya harus buat sendiri. Oke, sekarang yang ke 100-nya ya. Let's go. Biar cepat selesai, cepat istirahat. Progres itu yang penting kita bergerak senyap saja, yang penting jadi. Kita langsung ke crunch ya. Crunch ini fungsinya untuk otot perut tengah dan atas ya. Kita lakukan 100 kali namun dibagi ya, 25 dikali 4. Let's go bro. Waduh, ternyata kameranya kurang ke bawah. Kita benerin dulu cuy. Sorry kalau nggak di-cut ya. Maklum, saya nggak ada kamera band ya. Teman editor harus kerja sendiri. Ketika melakukan crunch, kaki ini nggak boleh terlalu lebar gini ya. Harus naik seperti ini. Kita gosok-gosok aja tumit, apa namanya, lutut kita. Gini ya. Aduh.
Mon. Keren sih nih, gerakan kampret bro. Sakit banget perut. Lagi latihan nembak bro. Brimob, brimob ya. Gimana, gimana lagi latihan. Ada 75 lagi. Oke, gak boleh nyerah ya. Gaskin, gaskin. Buat kalian yang ngikutin video ini ya, kalian aja gitu bagian. Waduh, sakit banget sih. Gila. Fuck, bitch. Aduh. Aduh. Oh, shit. Aduh. Gila lagi ya? Gila, sakit banget ini lah. Aduh, saya harus gini nih karena kameranya ke bawah ya, saya nggak pakai tripod, pakainya gorilla pod. Aduh, gila, bangun tidur ngantuk gini disuruh main ginian, nggak apa-apa lah, masih ada 50 lagi ya, kita harus semangat demi otot yang kering ya. Ini si apa, silau banget sinar, soalnya saya buka jendela sebelumnya. But ya, no problem ya. Yang penting gaskan aja. Kalau video daily workout seperti ini, saya nggak pernah di-cut ya bro ya. Karena biar kesannya atau momennya itu real gitu. Saya ini buat hari ini, langsung saya edit hari ini dan upload hari ini ya. Walaupun editnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau semacam tutorial itu baru banyak editannya. Karena itu hanya tutorial, beda sama ini. Kalau ini kita workout beneran ya. Oke, okay, let's go. Oke, 75 ya. Semangat, semangat. Jangan sampai kalah dengan diri sendiri, oke? Okay? Coba aja sendiri di rumah ya. Jangan komen. Oh shit. Yes. 25 lagi. Kita akan selesai ya. Aduh. Memang benar. Jadi youtuber gaming itu paling enak. Jadi kita cuma duduk, main game, ngedit, upload, itu sudah jadi. Tapi kalau olahraga gini, ya tapi manfaatnya berbanding terbalik ya. Kalau orang game itu kurang sehat. Kenapa? Karena lebih banyak diam. Beda dengan youtuber olahraga seperti ini. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sport dan e-sport harus saling berhubungan, oke? Okay? Kita let's go saja. Yang ke-100, bodoh amat. Mau pusing, mau pingsan nih. Yang penting kita gas ke. Aw. Aduh, 15 lagi sih. Semangat. Aduh.
Oke, baby. Sudah selesai. Mana nih kameranya? Oh, ini dia. Oke, jadi olahraga pagi kita hari ini cuman segitu ya. Dan ya, kita deketin aja kameranya. Oke, mantap. Cuman segitu dan enggak terlalu capek, cuman mengesalkan saja latihan push up 100 kali dan juga keran 100 kali di pagi hari itu. Kita enggak banyak buang waktu kan, ini video ini aja hanya 15 menit. Berarti saya melakukan olahraga ini mungkin sekitar 12 menit dan itu sudah beres untuk memenuhi kebutuhan olahraga harian kalian. Ya walaupun hanya fokus di upper body, enggak di lower body. Lower body kalian tinggal latihan aja seperti squat atau lari seperti saya nanti sore. Saya setiap sore lari, bro. Makanya kalau pagi itu saya olahraga khusus untuk perut dan juga upper body karena sorenya lari. Maka dari itu tubuh saya ini kalau dibilang enggak berotot ya enggak juga karena saya berotot, tapi kalau dibilang besar ya tidak juga besar karena saya lebih cenderung ke atletis. Ya mungkin untuk progresnya baru segini ya. Aduh, nggak kelihatan silau sekarang. Segini ya. Ya nggak terlalu besar, yang penting keren aja, oke? Ya sudah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata karena ini hanya workout setiap pagi. Semoga kalian bisa mengikuti langkah saya ini. Coba kalian latihan selama 1 tahun penuh. Percaya, khasiatnya ini nggak akan membohongi kamu karena olahraga tidak ada yang salah, yang salah itu yang tidak berolahraga. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata seperti yang tadi saya bilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenic. Jangan lupa untuk subscribe channel IAK Fitness. Oke, okay? Thank you dan bye bye.